pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Dwi Haryanti, guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran. Sebagai salah satu panelis dari debat perdana Capres yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2023, saya berharap bahwa hasil perdebatan ini dapat meningkatkan pemilih rasional yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 dari berbagai tema yang diberikan oleh KPU, di mana panelis itu membuat soal-soal yang berupa hukum, kemudian penguatan demokrasi, pelayanan publik, hak asasi manusia, kemudian juga disinformasi serta kerukunan masyarakat. Maka dari tema-tema itu kami mencoba untuk membuat soal, dan soal itu mencerminkan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sekaligus kegelisahan masyarakat selama ini. Jadi sekali lagi semoga soal-soal yang kami buat dapat meningkatkan pemilih rasional yang ada di Indonesia. Terima kasih.